Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, pemerintah Kota Makassar kembali meraih prestasi dengan raihan predikat Kota Layanan Kebersihan Terbaik. Prestasi ini berhasil dipertahankan 3 kali berturut-turut sejak tahun 2015 yang lalu. Predikat kota dengan layanan kebersihan terbaik untuk kategori kota metro kembali diraih oleh Kota Makassar. Piala Adipura diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam acara Malam Anugerah Lingkungan tahun 2017 di Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta. Piala Adipura diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Piala Adipura ini diraih Kota Makassar 3 kali berturut-turut. Dengan kembali hadirnya piala ini menjadi kebanggaan dan tantangan bagi pemerintah kota untuk mempertahankannya, terutama untuk lebih meningkatkan layanan kebersihan. Sejarah baru, kita sudah punya 2 Adipura sebelumnya. Tapi alhamdulillah sejak kita sama-sama semua, kita berturut-turut, itu berturut-turutnya, 3 kali berturut-turut, saya kira itu hal yang tidak mudah. Dan itu berkat kita semua. Adipura Kirana merupakan yang kedua bagi Kota Makassar. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar meraih Adipura Buana pada tahun 2015 dan Adipura Kirana pada tahun 2016 lalu. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar.